Okey, jangan betulkan TV anda. Itu memang basikal. Betul basikal. Ha, walaupun ha, saya ni, saya dah masuk Kirin, Omnium, Point Race, Touring, Jelajah. Apa saya tak pernah masuk? Apa acara basikal, BMX, semua saya masuk. Tapi saya tak pernah jumpa basikal ni. Ini fenomena baru agak basari. Saya menjadi agak teruja. Tapi kita nak bercerita mengenai push bike ni, kita bukan pakar. Oh, ini nama dia push bike. Push bike. Okey, itulah. Inilah antara apa basikal yang memudahkan kanak-kanak untuk menceburi bidang berbasikal. Macam awak guess ke? Okey, pasal okey, siapa yang selayaknya untuk bercerita mengenai push bike? Kita bawakan tiga individu yang cukup berpengaruh daripada M8 Cycling Club. Yeah. Kita bawakan Presiden Datuk Seri Wan Muhammad Muzli Ramli, pengurus komunikasi dan korporat M8 Cycling Club, Encik Isyam Mulia Abdul Rashid, dan juga ikon berbasikal berhala negara kita lah. Harif Saleh. Saya sampai sekarang selalu fikir, Harif Saleh. Kan, dia main basikal ke? Tak. Macam mana dia besar gini, dia buat basikal kecil gini? Jadi kita tanya pula Harif Saleh. Okay. Apa pun terima kasih sekali lagi. Saya nak tanya Datuk Seri dulu. Silakan. Macam mana fenomena push bike ni daripada rekreasi dan diangkat kepada pentas yang kompetitif. Okey, kita lihat sebenarnya basikal imbang ni dia panggil basikal imbang. Oh, basikal imbang. Kalau dalam Melayu basikal imbang atau orang panggil basikal tolak. Oh, basikal tolak. Okay. Jadi daripada situlah bila populariti basikal tu dah meningkat, dinaikkan kepada race perlumbaan pula. Jadi sebab permulaan mula-mula tu orang kata sebagai riadah, tapi selepas itu lepas peningkatan jumlah dia dibuatkan satu aktiviti lah, aktiviti sukan push bike. Okey, terus terang saya cakap saya tak pernah tengok basikal tolak ni ataupun basikal imbang ataupun push bike ni. Langsung tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Budak-budak banyak main lah. Bila dia ke saya ni dalam hutan. Bila dia ada dia masuk Malaysia dah lama ni. Sebenarnya okey, sebenarnya dah lama. Lebih daripada 10 tahun dah. Tapi sukan ni lebih kepada orang panggil permainan dia di mall-mall ataupun di apa hanya ni, tempat tertentu sajalah. Tapi selepas tu kita naikkan peningkatan tu kepada peringkat international. Kami M8 sekali telah bergabung dengan Thailand. Kami ada tim di Thailand, di Indonesia dan di Vietnam lah. Jadi kami jadikan satu pentas sukan yang lebih besar supaya lebih nampak dan lebih apa anak-anak ada hala tuju. Encik Isyam. Nak tanya Isyam dulu. Tengok tanya abang ke belakang tu. Kita nak buat simpan dulu. Encik Isyam, dalam Club M8 ni berapa ramai sebenarnya riders yang ada ni? Okay, yang pertama kita nak ucap terima kasihlah kepada Astro Arena yang menjemput kami ke sini. Untuk pengetahuan kita di M8 Cycling Club ni sebenarnya kita ada lebih kurang 30 rider dari pelbagai peringkat umur lah. Kita ada daripada umur 2 tahun sehingga ke umur 9 tahun. 2 tahun dah main push bike ni siap? 2 tahun kita dah start je, sebab tu anak-anak yang berusia 2 tahun ni dia lebih ke depan. Bila dia main push bike ni dia lebih cepat. Itu yang laki perempuan tak kisah. Dia sama. Pakai kaki dia gitu kan, dia tolak kan. Dia mix, dia boleh macam 2 tahun kita mix lah. Biasanya mix laki perempuan. Maksudnya push bike ini maksimum umur? Maksimum kita kalau di Malaysia ni kita sampai 9. 9 saja. Setakat ni kita sampai 9. Basikal saiz yang sama. Saiz 12 inci. Tapi macam mana Arif Saleh nak bawa basikal ni? Kita tanya Arif. Arif Saleh. Ya. Demo lah ni. Bergak. Wah. Daripada Aragon yang power tu boleh macam mana boleh terlibat dalam push bike ni? Okey, saya menceburi push bike ni awal lagi lah, last year lah, dari Datuk lah. Datuk yang invite saya. Sebenarnya saya tahu push bike ni untuk anak-anak lah. Tapi saya tak tahu ada lumba event tu. Jadi saya dengan push bike ni, saya rasa 5 tahun yang lepas ni saya dah beli bisikal biji untuk anak saya. Beli dah. Tapi kita tak tahu ada lumba. Kita hanya buat macam ke Datuk bagi tahu sukan beri ada. Hari Salih dia main macam ni lah. Umar macam ni lah. Ada berat kan? Berat nanam. Last year, saya join Datuk event pada dia buat event international. Masa tu di Arena Asiata. Di Arena Asiata. Okey.
Tahun lepas. Masa tu saya dijemput Datuk sebagai ikon basikal untuk bagi penyampaian hadiah kan. Hmm. Okey, dalam satu masa yang sama saya bawa anak saya join juga lumba basikal tu. Bila saya sampai di situ, saya tengok dia punya suasana dia tu memang saya tak pernah tengok. Oh, walaupun dia. Anda ni dah berlumba luar negara macam-macam dah. Kita tengok dengan dari Vietnam ada dari Thailand. Macam tu. Itu ada ni. Kita tahu tu. Training tu. Training. Oh, hebat. Anak kau orang ni berapa tahun ni? Yang ni 7 tahun. Tapi 7 tahun dah. Yang ni saya main eh. Hari bertanding. Saya bertanding. Bukan saya, anak je. Bukan. Dua edisi dah saya memenangi International Drag. Drag. Saya yang menang. Peserta dia seorang kan? Kita ada daripada Vietnam, kita ada daripada Thailand. Memang Indonesia. Bermakna Datuk. Orang dewasa pun ada pushbike ni, ada boleh bertanding. Ada juga. Kita kita sebab kita nak jadikan pushbike itu adalah satu aktiviti sukan family. Jadi kami wujudkan sebab di Jepun apa ada yang untuk dewasa. Untuk dewasa. Dia basikal dia besar sikit, 16 inci. Jadi kita main di Malaysia kita main drag. Drag race. Basikal. Kita lama lagi saya rasa masuk kalender UCI ni. Berapa harga sweet bus? Okey, kita tahulah Harif ni tahulah basikal dia mahal. Dia punya group set eh 15,000. USD. Tapi yang ni berapa harga kos basikal ni? Okey, kalau kos basikal paling murah lah. Kita kali paling murah lah. Ni basikal Rahmah dia panggil. Okey. Dalam 450 dah boleh. Dah bagus lah. Berapa? 450. 450. Macam inilah. Bukan yang inilah. Yang ni carbon tu. Carbon. Kalau yang macam ni untuk competition berapa? Competition kalau biasa kalau standard competition dalam 2000 lebihlah, 2800. Tapi kalau sudah upgrade macam ni boleh sampai 6000 sampai 20000 lah. Ada 20000. Ada. Ini untuk competitive tu. Cik Syam, katalah kalau saya pula malu pula. Kalau anak-anak saya nak join kan. Kelab MH ni kan. Macam mana proses dia? Ada banyak lagi kelab kan ataupun MH ni betul-betul the premier club kat Malaysia apabila berbicara mengenai soal basikal imbang ni. Okey, dari penglibatan saya di MH Cycling Club ni, sebenarnya selepas saja kita COVID-19 hari itu, kita kelab-kelab yang tumbuh ramai yang banyak daripada di sebelah Terengganu di Pantai Timur kita ada 2-3 kelab. Lepas tu di Lembah Kelang ni banyak kelab. Lepas tu kita ada kelab di belah selatan di Melaka, kita ada Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Itu yang aktif lah. Kita anggarkan kalau kelab ni saya ingat ada dekat 20 kelab. Tapi dengan nak join M8 join mana? Ni nak cerita sikit M8 Pushbike International Championship yang akan ada minggu depan ni. Okey. Yang pertama kita berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, juga kepada Kerajaan Negeri Johor kerana memberi peluang kepada kami MA Cycling Club untuk menganjurkan sukan yang bertaraf ASEAN ni sebenarnya. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada kami untuk berada di Velodrome Johor. Bukan senang nak berlumba dalam velodrome. Betul dalam velodrome. Dan apa yang paling penting, kita memberi peluang kepada M8 memberi peluang kepada pelumba-pelumba negara kita, kelab-kelab dalam untuk berlumba dengan pelumba-pelumba dari negara ASEAN. Jadi mereka tak perlulah nak berlumba pergi ke Indonesia, pergi ke Thailand untuk berlumba. Jadi mereka menunggu kedatangan ada 170 pelumba daripada 170 daripada luar negara je. Daripada luar negara saja 170. Tak masuk yang Malaysia. Tak masuk yang Malaysia. Wow. Keseluruhan kita ada setakat ini yang berdaftar rider, tak termasuk yang dewasa tadi. Untuk yang kanak-kanak je ada 420 rider Malaysia dan luar negara. Wow. 8 negara. Skala besar ni itu sendiri. Betul. Kalau Thailand ada 40 lebih rider, Indonesia pun ada 40 lebih rider yang datang. Okey, rider-rider Malaysia ni boleh tak kita nak tengok sikit muka-muka rider-rider Malaysia? Jadi kita bawakan rider-rider yang kita bawakan ni antara rider top
top 5 Malaysia. Top 5 Malaysia. Okey, berikan. Mereka mereka dah. Boleh tak kita jemput adik-adik ni masuk? Berikan tepukan sikit. Ya. Untuk rider-rider pushbike terbaik Malaysia. Terbaik. Wow, okey. 1, 2, 3. Yang 4 ni kira terbaik ni. Ini antara kalau boleh saya cakap yang terbaik sekali adalah yang ni. Eh, Baharin pula dia. Malik ni dia berusia 4 tahun tahun ni. Dia baru ni yang terbaru dia juara di RCS Japan di Tokyo. Di Japan? Di Tokyo, ya. Juara? Dia juara di Tokyo. Jadi konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Malik ni basikal mana tu Malik? Ada basikal Malik mana? Yang mana ni? Putih. Warna putih. Kalau yang ni, ni Mikael. Mikael ni abang dia. Mikael antara pelumba nombor satu negara kategori 5 tahun. Pada tahun lalu. Dan dia menjuarai banyak kejuaraan di peringkat antarabangsa. Okay. Di Thailand dia menang, di Indonesia, di Vietnam. Ni yang ni? Ya ni. Thailand, Indonesia, Vietnam. Waduh. Di Japan itu hari... kita untuk dia sampai ke peringkat separuh akhir. Sebab kita sangat kompetitif. Lah. Sebab kita berlumba dalam cuaca yang 1 darjah Celsius. Wow, sejuk. Okey, yang ni? Sebelah Mikael? Ini Mikaela, kakak dia lah. Mikaela berusia tahun ni 8 tahun. Dia antara top 5 kalau rider perempuan ni dia biasa dalam top 5 macam tu. Dalam banyak race lah. Okey, baik. Harif, saya nak tanya. Kalau kanak-kanak yang aktif dalam push bike ni, untuk next step dia orang ni sebenarnya sesuai untuk cara apa ataupun sebenarnya bebas sebenarnya untuk apa cara basikal sekalipun. Ya, inilah permulaan dia. Okey, kalau macam untuk push bike ni kita boleh boleh tengok dah dengan sukan ni bila umur cakap 10 tahun ni dia dah boleh pergi ke BMX. Mountain bike, downhill. Pasal sukan ni ekstrim juga. Pasal dia memerlukan cakap keberanian juga. Pasal dia corner, corner baring. Corner baring pun. Bukan cecah lutut lah, cecah pipi tu. Tapi memang untuk next dia tu cepat lah. Pasal dari segi umur yang cepat dia dah berjinak dengan sukan basikal ni, lagi cepat dia dapat untuk catch up untuk dia pergi ke road bike ke mountain bike ke semua sukan lah. Dia boleh dah ready lah dia punya condition dia tu untuk next baik. Ini semua harapan negara ni. Negara mana tahu ada yang masuk kiri besok boleh ganti Dato' Azizul. Malik. Cara mulanya. Kelang tu nama siapa? Ni Khalif. Khalif. Boleh ganti Uncle Harif Saleh ni. Juara dunia ni. Hebat. Okay. Lagi tepukan. Tepukan. Apa pun, all the best kepada adik-adik yang akan beraksi di kejohanan M8 Pushbike International Championship yang akan berlangsung di Johor pada 4-5 Mac di Velodrome Johor. Okey? Okay, Pak Syari. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Arif, terima kasih Syam. All the best. Terima kasih. Baik. Itulah dia. Saya pun semangat. Besok juga saya akan beli. Kalau Datuk Seri cakap RM20,000, saya up RM20,500. Untuk awak ke? Untuk awak. Lutut ni cek sikit dulu, Bah. Okey, dengan itu saya rasa sesuai untuk kita tutup gelanggang di weekend kali ini. Sebab ada aspirasi baru daripada tenis ke push bike. Dah sampai ke punggung dah. Okey. So, everybody, kita say bye-bye. Okey, say bye-bye. Jumpa lagi. Saya jumpa lagi di weekend next week.